Okay, assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi ya dekat sini. Ni dalam video sebelum ni aku dah buka apa dah buat test compression untuk engine ni. Dia off heating ya. Dia loose compression. So sekarang ni aku nak angkat ni. Angkat head dia. Kemungkinan besar ni gasket putus. Gasket putus ataupun ni head bengkok ah. Sebab dia off heating kan sampai mati sendiri engine. So kali ni aku nak buat ni lah. Aku nak buka head ni, nak tengok dalam dia. Lepas tu nanti kalau head boleh guna, kita guna balik. Kalau tak boleh guna, nak kena tukar lain lah head. So korang jangan skip ya. Nanti tengok apa masalah dia. Lepas tu aku nak share kat korang macam mana nak buat. Okay, mungkin aku buat laju sikit, aku buka-buka ni. Thank you.
Oke, ini aku udah cabut semua. Nah, kurang perasan tak nih? Ini udah putih-putih. Mana air dia udah masuk dalam minyak hitam. Dia udah ada kesan putih-putih. Ini. Sudah confirm enggak skip putus. Air pun udah masuk dalam minyak hitam, udah bercampur. Oke. Aku teruskan dulu, nah buka-buka ini lo manifold ya, exhaust, manifold exhaust dengan buka head dah. Belakang ini aku udah buka tadi manifoldnya. Untuk intake tinggal nak cabut ini balik ya pipe-nya. Tuh tadi aku udah tukar nih pipe-nya. Tapi gasket sudah bakar, memang tak boleh selamat lah. Kena angkat juga. Oke, aku teruskan lagi tuh, nak cabut tuh, tinggal nak cabut head-nya. Oke, okay, dah aku dah cabut ni head dia. Kita tengok gasket dia macam mana. Ah, ni dekat sini ni ada leak. Ni compression sini dengan sini dia leak. Ni pun sama. Nah, ni bocor sini. Tiga-tiga ni bocor. Lompat ni pun ni dah dekat-dekat nak bocor ni. Nah ni, ni dah terbakar. Okey, untuk gasket dia kita tengok ni. Kena naikkan piston naik atas dulu. Baru tengok dia boleh goyang ke tak. Ini masuk air. Kita tengok head dia ni. Ah, ini nampak ni. Ah, dia api dia loncat. Sini ke sini. Lepas tu yang sini ke sini. Ah ni nampak basah. Ni nombor 4 ni.
yang paling eloknya, tapi dia bocor dekat airnya. Nah, ini bekaratnya kat sini. Oke, nih SIM dia tanggal. Oh, ini boleh servis yang model nih, hidrolik dia boleh servis. Nah, baterabo pun tak apa, ini boleh buka nih keluar. Nah, ini nak baterabo pun tak apa, ini boleh servis dan jam juga. Oke, tinggal aku nak hantar ni lah, hantar buat skim ya. Buat skrim, berimbah terus. Ini confirm bengkok, hit dia.